Nah, bosku, cara dia manen, bosku, langsung ditarik pelepahnya, dijatuhkan, bosku. Nah, ini juga. Waduh, nah, bosku, kena duri tarsan desa. Oke, bosku, tarsan desa sudah naik ke atas, bosku. Aritemu? Oke, bosku. Tiga razer gul trio garangan. Oke, bosku. Trio garangan ini sudah beraksi, bosku. Garangannya Sumatera Selatan ini, bosku. Eh, bosku. Sedih rasanya hati saya, bosku. Ini bekasnya dipanen tapi cara tidak lestari, bosku. Dia ekre, bosku, pelepahnya. Jadi banyaknya jatuh sama sarang-sarangnya, bosku. Ini majunya keliling, ya? Ini bekas yang dijatuhkan sarangnya ini sekitar 5 sarangan, bosku. Antara 4 sarang. Oke, bosku, lanjut eksekusi. Oh, tarsan desa sudah mulai beraksi, bosku. Dia sudah mengeluarkan aritnya, senjata tajamnya. Saya hampir dientup. Sudah sepi, nyedek ya, nyedek ya, nyedek ya. Kita kumpulkan serangan kita. Wah, hati-hati. Oh, mau di bolong-bolong ini ya? Iya lah, lah anu maneman ya. Sempal sekarang. Bosku, bosku. Kepala saya ini cuma pak-pok loh ya, bosku. Untung ini pakai APD, kalau enggak wes takbir lari, bosku. Oke, bosku. Ini pohonnya berduri ya, bosku ya. Lepahnya ini, jadi kalau mancet enggak hati-hati bahaya, bosku. Dan ini durinya ini biasanya kalau mengenai itu kak dia, bosku. Oleh-olehnya, bosku. Tuh, saya ngelihat yang di bawah ini, bosku. Sedih rasanya di saya. Dia main tarik aja sama pelepahnya, bosku, manennya. Jadi jatuh semua sama madu sama sarang anaknya. Piroi nyeblok yuk, bajinguk. Berarti pelepah iki loro iya ya. Berarti akan gini. Sayang banget loh. Ini satu sarang ini kalau kita buang anak ini ribuan koloni menetas loh calonnya. Lah. Kalau modelnya kayak gini terus manennya bisa punah lebah di sini lama-lama ini. kasus angel ngene iki struktural lek ngene iki. Awas lepasnya mending lu. Wes, kita jangan kemana-mana soalnya yang di bawah ini dia sebenarnya nyari sasaran dia ini. Jadi kalau kita jauh dari kita ini ngeri. Soalnya ini jam-jam anu ini.
jam istirahatnya orang kerja, tapi buat dia lebih ganas-ganasnya dia nih. Wih, alhamdulillah bosku, baru dapat ini bosku ya. Dari pagi tadi kita berangkat, cek-cek lokasi, baru ketemu ini bosku. Wah, pada madunya ini enggak di depan loh bosku, di atas anak bosku. Jadi ini Tarsan Desa ini ngambilnya di lubang-lubang bosku ya, biar sarangnya tidak jatuh bosku. Sayang, karena ini ribuan koloni bakal menetas bosku. Kotos-kotos, sampai kotos-kotos, sampai menetes-netes loh bosku madunya. Tapi sari itu uncalnya ayan. Jangan lupa dukung channel teman saya bosku, Sang Petualang. Kami di sini tim pemburu apis dorsata dan YouTuber bosku, berbagi keseruan. Ini trigarangan ya, trio garangan ini bosku. Wes, sedang beraksi. Pah. Biar mau lempar. Yakinkah? Enggak belas tak tambah nih. Nah bosku, cara dia manen bosku, langsung ditarik pelepahnya, dijatuhkan bosku. Nah, ini juga, waduh, nah bosku kena duri Tarsan Desa. Dontoh bosku manennya, doh, dan acur cum lah bos dengan ini. Cici loro telu. 4, 5, ada 8. Untuk lipat itu. Walah bosku, pencabutan besi kuning bosku. Puh. Campur ri sawit iki. Gila. Kayak tuh, Bos. Kayak mati. Kok. Ini delay-delayer gitu. Oke, bosku, terima kasih yang udah menonton video kami, bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bosku, ini adalah hasilnya untuk pagi ini bosku. Pergerakan dari trio garangan bosku, sekitar 3 kiloan lebih nih bosku. Mantap. Warna madunya kayak kopi. Oke bosku, lanjut kita cari lagi sarang yang ke 89,00 jembluk. Masih nyari mencari bosku. Angel mentuturan. Golek-golek lagi ini.